Daftar pemain Indonesia di All England 2023. Sebanyak 27 atlet bulu tangkis Indonesia akan ambil bagian dalam All England 2023. Berikut ini daftar atlet yang akan tampil di kejuaraan tertua tersebut. All England 2023 akan berlangsung di Birmingham, Inggris pada 14 hingga 19 Maret 2023. Kontingen Indonesia utamanya dari Pelatnas PBSI akan berangkat pada Jumat 10 Maret 2023 dan beberapa langsung dari Jerman. Untuk sektor tunggal putra ada 4 atlet yang akan bersaing. Mereka itu adalah Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Seran Hiren Rustavito, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Menariknya, Chico dan Jonathan berada dalam satu bagan persaingan. Jika bisa lolos pada babak pertama, keduanya akan langsung bentrok di babak kedua. Pada bagan yang sama terdapat pula Kento Momota dan Shiyuki. Dari sektor tunggal putri hanya ada satu wakil Indonesia, yakni Gregoria Mariska Tunjung. Pada babak pertama, Gregoria akan berhadapan dengan wakil Denmark Len Hotsmark. Untuk ganda putra ada 6 pasangan, yakni Fajar Alfian, M. Rian Ardianto, Muhammad Hasan Hendra Setiawan, Saibwil Fikri Bagas Maulana, Pramudia Yeremia Rabitan, Markus Girion, Kevin Sanjaya, dan Leo Roli Daniel Martin. Pasangan nomor 1 dunia Fajarian berada satu bagan dengan juara bertahan Bagas Fikri. Adapun pasangan Denis Hendra Setiawan akan langsung berhadapan dengan Pramudia Yeremia di babak pertama. Mantan juara dunia Kevin Markus juga berada satu bagan dengan Leo Daniel. Kemungkinan kedua pasangan ini akan bertemu pada babak 8 besar jika mampu menumpas lawan-lawannya. Sektor ganda putri sama dengan tunggal putri, hanya ada satu wakil Indonesia. Pasangan Apriani Fadia akan berhadapan dengan wakil Thailand Benyapa Aimsat dan Nutakam Aimsat pada pertandingan pertama. Terakhir dari nomor ganda campuran, ada pasangan Rinov Rivaldi Pita Hanuyung Tias Mentari, Rehan Liza, Praven Jordan Melati Deva Oktavianti, dan Dejan Ferdiansyah Gloria Emanuela Wijaya. Pasangan Indonesia Praven Melati akan langsung berjumpa dengan Dejan Gloria pada babak pertama. Duel ini cukup menarik karena keduanya sama-sama atlet non-pelatnas yang tergabung di PB Jarum.